ini pas lagi jam-jam jam-jam ngopi. Seberapa sering ngopi? Sehari gue harus 2 kali minimal. Iya, gue nggak tahu kenapa gue jadinya sugesti sih sekarang pagi gue harus nyari kopi, sore gue nyari kopi. Kenapa? Nggak tahu ya, kayak jadi mood booster juga, terus juga gue ngerasa kalau abis minum kopi tuh pagi ya, khususnya gue ngerasa kayak lebih energized aja sih. Kita follow-followan, Instastories-nya dan Instagram itu banyak mengenai fotografi, banyak mengenai kopi, banyak mengenai traveling, dan juga banyak mengenai kehidupan, malah kehidupan sebagai aktor jarang loh. Dipost, iya, bener gak sih? Iya, gue ngerasa kayak Instagram gue tuh lebih ke galeri gue yang ya lebih ngomongin ya personal gue aja sih, gak perlu yang kayak langsung ke kerjaan banget gitu. Tapi tetap memang ya mau gimana pun Instagram tetap gue kayak buzzer dan lain-lain, kita tetap ya. Tapi untuk masalah di dunia acting ya, ya gue bersikap balance aja lah pokoknya di Instagram. Kenapa? Kenapa tidak Instagram itu digunakan? Karena Dionu Yoko tuh lekat dengan kata aktor, figur publik gitu ya, aktor, seniman. Kenapa tidak Instagramnya tuh full mengenai kehidupan misalnya behind the scene, atau misalnya kalau Ernest kan buka IGTV-nya, produksi. Kenapa? Gak tau ya, gue lebih memilih Instagram gue tuh dari dulu karena gue suka foto, jadi ya gue tuh istilahnya kayak menumpahkan karya-karya gue di foto itu di Instagram gitu. Cuman memang gue gak bisa idealis kan, gue tetap harus istilahnya mendapatkan benefit dari Instagram gue, istilahnya jadi endorser atau influencer dan lain-lain gitu. Tapi gue tetap mau bikin tuh sebalance mungkin di feeds gue tuh, istilahnya tuh orang yang follow Instagram gue itu nggak cuma ngeliatin gue sebagai endorser, tapi ya karya-karya gue di foto gue apa, istilahnya dari foto-foto gue yang gue hasilkan gitu. Kayaknya tuh nggak rela ya kalau Instagram itu tidak menampilkan karya fotografi, kenapa? Kenapanya sih gue, ya karena memang dari dulu gue gak begitu pede sih. Masa? Iya, gue tuh sebenarnya bisa lu dibilang tuh Dionu Yoko gitu loh, Dionu Yoko. Itu proses men, jadi kalau misalnya ditarik belakang, gue tuh orangnya lumayan introvert juga, terus juga gak pede, terus juga cukup orangnya tuh gak suka keramaian juga gitu, karena gak ke pede itu juga gitu. Nah jadi gue tuh kalau misalnya di Instagram gue tuh, gue gak terlalu yakin dengan narsisme gue gitu untuk istilahnya menampilkan seluruh foto yang ada di Instagram tuh foto-foto gue semua gitu. Jadi gue lebih suka tuh ya keindahannya tuh dari foto-foto yang gue hasilkan, misalnya pemandangan, landscape dan lain-lain. Jarang human selfie, gak pernah gitu. Selfie kan? Gak pernah selfie di post. Iya, jarang banget lah. Jarang banget. Ada, tapi itu pun juga kerjaan biasanya gitu. Foto buka baju juga baru sekarang? Ada dulu, cuman ya kan gue ngerasa kalau misalnya lagi badan gue lagi fit, baru gue berani gitu. Kalau enggak ya enggak berani juga. Malu-maluin juga ya kan. Kenapa gak pede? I mean, Dionu Yoko gini ya, rekam jejak lo itu bukan rekam jejak instan. Iya. Berkecimpung di dunia entertainment udah berapa lama? Gue dari pertama kali ya. Iya. 2003, berarti 2003. Udah 16 tahun loh. Sekitar itu. 2003 itu menjadi foto model. Iya. Foto model terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat sekarang, apa kata yang paling tepat mendefinisikan Dionu Yoko? Dionu Yoko seorang aktor kah, fotografer kah, pebisnis kah, kuliner, barista? Karena bisa buat kopi juga kan? Iya, dikit-dikit lah. Iya. Apa ya? Apa? Entertainer mungkin? Entertainer? Iya, mungkin ya, dengan profesi gue beberapa, misalnya jadi model juga iya, jadi aktor juga iya, jadi presenter juga iya, jadi mungkin bisa dibilang entertainer. Tapi bukan komedian, maksudnya kayak secara gue menghibur yang kayak bisa bikin orang tertawa kayak dengan komedi gue, ya nggak sampai kayak gitu. Tapi gue mungkin in general, ya bisa dibilang mungkin entertainer. Yang paling di-enjoy menjadi seorang aktor. Tahun ini filmnya ada berapa banyak sih, Susanti? 3. Imperfect. Sama Lampor. Sama Lampor. Iya. Horror, drama. Drama, dan biopic sama biopic, romance. Romance. Iya. Dan komedi. Nggak bisa dibilang komedi, Imperfect ya. But it's so good. Iya. Lucu banget. Iya. Bagus banget. Thank you. Bagus banget, bener. Bagus banget. Iya. Susanti juga bagus banget. Thank you, man. Iya. Gue seneng sih, maksudnya banyak orang yang sekarang tuh makin banyak mengapresiasi film-film Indonesia gitu. Betul. Dan itu terlihat dari peningkatan apa? Fans atau animo atau tiket sales? Mungkin bukan masalah cuman angka penonton aja sih, tapi lebih gampang dikenal
Oh iya. Kalau dulu, iya. Jujur banget. Kalau dulu. Lebih gampang famous. Iya, istilahnya gini. Istilahnya gue dulu itu banyak ketemu orang yang gak pernah kenal gue, tapi istilahnya, mas, gitu. Yes. Tapi gak tahu nama gue. Iya bener, kayak pernah saya lihat. Saya pernah lihat nih. Iya, nah, bener. Sekarang istilahnya tuh dari 10 orang, udah 6 orang yang bisa kenal nama gue, namanya Dion. Yeah. Kalau dulu tuh paling cuma 3 lah. Iya, yeah, iya. Yeah. Selebihnya tuh entah salah Daniel, namanya. Ya, Morgan, Morgan ya, gitu. Atau Rio, apalah pokoknya. Pokoknya salah aja. Ataupun ya, pokoknya gak tahu nama, gitu. Yeah. Tapi kalau sekarang, istilahnya tuh dari 10 orang, ya ada 6 orang lah yang tahu nama gue. Tapi benar gak sih, Ernest Prakasa ya, pernah buat IGTV kan? Iya. Saya nonton. Di situ lihat gini, dulu main di cek toko sebelah, punya istri, tukang kue. Benar. Iya kan? Iya. Terus udah gitu bikin usaha. Iya. Betul kan? Terus kemudian di cek toko sebelah, pekerjaannya fotografer ya? Iya. Iya kan? Iya. Udah gitu sekarang jadi fotografer. Itu kayak, itu emang, nah itu gue juga. Ikut-ikutan gitu, benar gak sih? Atau kebawa peran? Enggak, sama sekali enggak. Tapi memang dari film CTS itu gue udah memang udah suka sama foto. Yeah. Terus tapi gue nggak tahu gimana memang secara tidak sengaja tuh sesuai sama film banget emang. Yeah. Itu gue ngerasa kayak ketemu lagi terus ada beberapa film yang keluar yang si Ernest bikin gitu. Kayak ngerasa lu Cenayang. Kayaknya kok tiap kali lu bikin artis lu tuh sesuai sama yang lu filmkan di CTS itu. Kayak misalnya Astrid Wallace nyanyiin Keluarga Cemara, atau dia main di Keluarga Cemara. Iya, bener. Boom gitu loh, box office. Terus gue istilahnya jadi fotografer, istri gue jadi baker. Yeah. Ternyata in real life bener gitu kan, kejadian kayak gitu juga. Jadi ya gue ya syukurin aja, tapi itu nggak secara sengaja nggak sama sekali. Yeah, atau kebawa peran, wah ternyata seru juga jadi fotografer ya. Jadi sekarang lebih fokus lagi fotografinya. Atau seru juga ya bisnis F&B gitu. Jadi sekarang juga punya. Sebenarnya gue secara profesional gue nggak sebagai fotografer gitu. Gue masih enjoy fotografi itu sebagai hobi aja sih. Jumlah film yang sudah dibintangi, berapa banyak sih sekarang? Wah, gue nggak pernah hitung sih. Emang nggak kehitung banyak banget? Waktu itu gue pernah baca ada kayak movie blogger gitu, pernah ngitung gue berapa kali main film tuh sekitar di atas 20 sih. The best work yang mana? Ada beda-beda sih. Menurut gue kayak Mary Riana itu pun juga salah satu satu step yang menurut gue yang berbeda, karena gue di sana menjadi lead actor gitu. Oh, pertama kalinya. Oke, gue kira gue ketemu jodoh. Enggak, oh itu juga sih. Itu juga kan? Itu juga, ya, tapi lebih besarnya itu karena memang gue pertama kalinya dapat peran utama dalam film gitu. Di 2014. Di CTS itu pun juga salah satu pencapaian terbesar gue, karena gue mendapatkan beberapa nominasi film Festival Indonesia. Betul. Terus juga beberapa awarding di Indonesia juga. Dan angka penjualan dalam segi penonton film Indonesia itu paling banyak lah dalam karir gue di film gitu. Berapa lama gagal casting di film layar lebar hingga akhirnya film pertama? Gue gak inget ya castingnya berapa kali. Gue pernah dalam fase penolakan, istilahnya gue gak pernah lolos casting tuh selama 2 tahun tuh gak pernah. Pokoknya dulu tuh gue zaman modeling itu dari 2006 sampai 2008 itu tuh gue tuh casting aja kerjaannya gitu. Jadi gue setelah catwalk gitu, habis itu dapat kesempatan gue untuk casting-casting iklan, sinetron, film. Nah selama 2 tahun itu tuh gue gak pernah berhasil gitu. Tapi gue nyoba terus gitu, gue pernah inget tuh ya, pokoknya dalam, gue tuh kan sambil kuliah juga dulu itu. Dalam seminggu itu bisa 4-5 kali gue casting gitu. Dan rumah gue jauh di BSD. Oh iya? Di Serpong. Nah, castingnya di Selatan? Casting kan rata-rata di Kemang lah, di daerah Selatan. Wow. Jadi ya istilahnya gue dalam 2 tahun itu gue gak pernah putus asa untuk ya coba ngejar mimpi gue. Ya dengan casting itu gue ya gak tahu gimana, gue pikir apa ya dalam pikiran gue selama 2 tahun, selama 2 tahun gue gak pernah lolos casting. Terus syukur-syukurnya gue pernah akhirnya gue dapet figuran sih. Oh di mana? Di iklan sama di sinetron. Oh ya? Iya, itu peran pertama gue. Iklan pertama apa? Iklan pertama itu gue dulu TVC-nya itu ini deodoran. Deodoran. Tapi gue tuh jadi modelnya itu cuma di belakang tuh awar-awar doang. Model utamanya si Asmiranda. Oh iya. Jadi gue lagi main basket, cuman istilahnya tuh kelihatannya kaki doang. Dan itu awar-awar gitu. Iya. Itu awar-awar tuh blur-blur gitu. Iya blur. Iya. Sinetron gue pernah dulu itu sinetronnya Chico sama Bella. Judulnya Cinta Bunga. Oh iya, itu lama banget ya. Itu gue pernah jadi figuran, istilahnya jadi dokter-dokter yang punya satu kalimat yang istilahnya kasih maaf, istri Anda tidak bisa saya selamatkan gitu. Gue pernah jadi kayak gitu. Oh iya, satu kalimat aja dasit? Iya, satu scene itu udah, sama satu kalimat itu gue. Umur 1 tahun, orang tua gue udah cerai. Gue tuh pernah ya nyeret-nyeret kaki nyokap gue.
itu sambil nangis-nangis. Kayak, kenapa sih gue harus kayak gini hidup gue? Bayang nggak? Gue dulu dalam satu hari, itu makan cuma sekali.